jalanin ya acting itu sendiri, karena emang aku suka banget acting ya dari dulu gitu. Selamat datang di channel @apokalips11 teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita update seleb. Kita akan membahas Intan Nuraini yang katanya masih pengen syuting ya. Yuk kita simak bareng-bareng guys. Check it out. Terus ke keluarga aja sih ya, karena memang ya bisa jadi prioritas sekarang gitu. Kamu kan udah 3 sekarang ya. Usia-usianya tuh kan lagi butuh perhatian banget. Setelah menikah nih Kak Intan, sudah jarang kelihatan di layar kaca nih, lagi vakum Kakak. Sebenarnya kalau dibilang vakum yang disengaja sih enggak gitu. Karena jujur alhamdulillah ya, dari aku 2017 terakhir nge shooting stripping, alhamdulillah tuh tawaran untuk main sinetron tuh banyak yang berdatangan gitu loh. Cuma karena ya aku mikir lagi, yang terakhir 2017 kemarin kan aku sempet yang ambil stripping dan waktu itu anakku udah 2 kan. Itu aku jadi jarang banget ketemu anak-anak, ketemu suami. Itu bikin aku jadi sedih banget gitu, karena sebenernya sih suami tuh sangat mendukung ya. Dia gak pernah yang misalnya marah atau gimana karena aku jarang di rumah. Tapi aku kasihan ke anak-anak aja gitu, karena aku kan sama anak-anak tuh deket banget gitu kan. Apalagi aku nyusuin semuanya tuh sampai 2 tahun. Jadi gak bisa dibohongin kalau ada chemistry-nya tuh deket banget gitu. Jadi ya akhirnya kemarin sempat ada beberapa tawaran yang aku bilang nanti dulu ya, anak-anakku masih butuh aku dulu gitu. Tapi dari hati Kakak pengen gak sih Kak? Pengen banget. Jadi makanya aku tuh sempat kepikiran, ada gak sih ya maksudnya syuting yang waktunya tuh bisa pulangnya sore udah pulang gitu. Tuh kalau bisa kayak gitu tuh enak banget gitu, kayak orang kantoran aja lah gitu. Karena kan ya selama ini ya memang alhamdulillah yang aku jalanin, karena mungkin aku masih ditawarin pemeran utama terus gitu ya, jadi sini tuh banyak banget dan paling pulang tuh bisa jam 12 malam gitu. Jadi aku pengen banget nanti suatu saat dapet tawaran lagi gitu ya, bisa pulang lebih cepet gitu. Tapi selama rehat kemarin, apa sih yang paling dikangenin dari syuting? Ya yang paling dikangenin ya acting itu sendiri, karena emang aku suka banget acting ya dari dulu gitu. Kadang-kadang malah kalau lagi di rumah tuh kayak nggak sadar suka ngomong sendiri di depan kaca gitu, saking jadi sampai kayak halu gitu loh. Karena emang bener-bener apa ya, ya aku dari muda gitu kan, dari umur 16 tahun udah syuting gitu, udah iklan segala macam. Jadi ya sekarang nggak ngejalanin itu pasti ada yang kurang lah gitu. Kemarin sempet juga katanya kayak semacam trauma lah, dan bimbang juga antara pengen syuting tapi terlalu sibuk. Iya. Boleh cerita nggak sih Kak? Iya, makanya jadi ya di tahun 2017 itu kemarin yang syuting stripping terakhir aku itu ya memang sempat bikin aku trauma gitu. Traumanya karena aku jadi nggak punya waktu buat anak-anak sama sekali gitu. Maksudnya dalam seminggu tuh paling cuma 1 hari, dan itu kan sebenarnya nggak cukup ya gitu ya untuk sebuah keluarga gitu. Harusnya kan kita bisa lebih sering ketemu, apalagi anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Jadi sekarang tuh ada perasaan bersalah gitu kalau misalnya nanti aku harus, karena aku kemarin ini anak yang terakhir tuh umur 3 tahun. Jadi pas 2018 aku hamil dan akhirnya melahirkan, itu aku masih belum berani gitu untuk ninggalin, karena takut kejadian yang 2017 itu jadi terulang lagi. Maksudnya aku jadi gak punya waktu buat anakku yang ketiga nih gitu. Dan tapi ya ternyata setelah dijalanin, nah udah lama juga aku di rumah ya, udah kan udah 2022, dan mungkin aku juga mungkin enjoy juga gitu apa ngejalanin peran aku sebagai ibu gitu. Tapi pas balik lagi syuting lagi, ada perasaan kayak canggung gak sih Kak? Pasti ya. Ya tapi balik lagi karena yang aku bilang tadi, karena aku ngejalanin ini udah dari usia yang muda banget gitu ya. Jadi ya begitu udah masuk terus ketemu sama orang-orangnya, ya so far sih nggak nemuin canggung yang sampai gimana banget sih gitu. Nanti lama-lama bisa beradaptasi sih. Ya itu tadi video Intan Nuraini part 1, ada part 2 nya ya guys ya, disimak juga di channel saya. Terima kasih sudah menonton sekali lagi, dan jangan lupa subscribe @apokalips11, like, share dan komennya ditunggu ya teman-teman. Arigato.